Aduh. Kembali dari B3, servis pertama di set kedua ada sah, passing saja menuju Erni, tengah keras kali ini yang dilakukan melambung dengan gelar poin pertama di tim B3 satu lawan nol. Kembali sisa kendalakan melambung pertama pada sah, otak untuk bola hanya ada satu gelaran pelan saja. Lain pertama tim Hammer Hoodles, 1 lawan 2, kembali sesuatu dilakukan dari tim Hammer Hoodles. Baik sekali memberikan bang kesalahan kiri, semis keras, terjadi pas balik. Dan tim pertama di tim 3-1. Dan kembali sesuatu dilakukan dari tim 3. Menunggu pelitang kanan yang satu dilakukan oleh dia. Baik sekali mencetak umpan enak ke belakang, semis keras. Masih bisa dicek, dikembalikan saja pemain C3, cukup tenang, umpan kembali Erni ke arah belakang, semis keras, cukup keras. Namun kali ini semis keras, melawan tinggi dan keluar. Poin pertama di tim 3-4-1. Dan kembali seorang yang belakang oleh pihak di sana ke arah belakang, langsung saja menuju Erni, memberikan umpan kembali ke sampai kiri, semis keras diberikan. Lawan sekali, lawan dari tim Hammer Hoodles keluar dan poin bertambah di tim 3-5-1. Banyak yang berbeda dilakukan oleh pihak di sana, baik kali yang sudah pasang menuju Erni, namun dibantu saja. Dikembalikan oleh tim Hammer Hoodles, pasang kembali menuju tim yang berada di tim Hammer Hoodles, sekarang sekolah dari arah. Upaya sekali itu dibawa dari arah. Menambahkan poin untuk tim 3-6-1. Kembali sekarang dilakukan oleh pemain delapan ada Tia di sana. Ada satu gerakan baik sekali lah sudah pasti menuju Erni memberikan umpan kembali ke arah belakang semua sekali diberikan. Baik sekali kali ini sama sama diberikan menambahkan poin untuk tim Hammer Hoodles 2-6. Kembali ada Erni melangkah. Masih saja menuju dia memberikan umpan ke arah 3. Semesta masih bisa di-break. Namun kali ini gagal dikembalikan oleh Lucy. Menetapkan poin di tim C3 7-2. Gagal semuanya dalam dari tim C3 yang akan dilakukan oleh awal kubing 11 di sana pelan saja pasang menuju Erni. Jadi bahan dilakukan masuknya. Cukup tenang Erni, berikan umpan semesta. Baik sekali, poin pertama di tim 3, pertama di tim Hammer Hoodles 3-7. Kalian yang jangan kehilangan, baik sekali pasang atas mendikuti yang memberikan umpan ke alis main pinggiri, kemas keras. Masih bisa diterima, dikembalikan saja, dipasang cukup tinggi, melambung tinggi ke angkasa, pasang cukup tangan kepada Tia. Pendek saja tim Bunga yang masih bisa dibantu pemain Hammer Hoodles mengembalikan bola. Tengah umpan kembali dia pendek saja ke samping kiri dan hasilnya ke arah belakang pasti ada dikejar oleh Erni ke arah 3 semester diberikan ke arah belakang cukup baik pemain sini dia berikan serangan ke tengah cantik sekali masih bisa ada Erni di sana ke samping kiri ternyata bisa ada yang menyambut datangnya bola bantuan bertambah di tim Hammer Hoodles 4-7. Dan kembali yang akan dilakukan bisa asing saja menuju dia memberikan umpan ke arah lawan masih bisa dibaca pemain Hammer Hoodles umpan balik masih bisa ada ketiga memberikan ke arah 3 sayang sekali kali ini bola melambung tinggi dan keluar poin pertama itu 5-7 yang bisa dilakukan oleh Wah Sila masih lagi
Apa?
Untuk kemudian tertinggalan 2 poin kembali sesuai dengan dari tim Hammer Pedas. Panjang dan juga dengan Bacali. Terang poin ini, Bang. Sempurna penerimaan bola dan poin bertambah lagi tim Hammer Pedas. 13 melawan 14 tertinggal 1 poin dan pergantian pemain dari tim ketiga nama pemain bola dia masuk menggantikan nama tim 6 Chelsea istirahat. Dan kembali sepak melakukan oleh Opsa di sana. Cukup terus terhidup ram. Dan kebiasaan langsung masih bisa dipasang. Berikan tempat kembali di kebiasaan oleh tim ketiga. Salah saja ada Lucy di sana. Kembali Lucy. Salah sekali. Kita dari Lucy. Kali ini untuk langsung tinggi dan keluar. Poin pertama di tim ketiga 15-13. Unggul buah poin kembali sama dilakukan oleh Sahda. Baik sekali pasti dan menuju untuk berikan empat kali ke sang yang baru sangat berangkat dengan sebuah yang terima tujuan yang tidak buat ada yang lebih baik di dalam saja dan bertambah tim Hammer Pedas tahu 14 lawan 15 tertinggal satu kali kembali sempat dilakukan oleh Lucy. Lucy melakukan sepas saja yang menuju dia masih dibantu saja berikan undang sebelas dari arah masih ternyata kampen pertama di tim V 3 16 lawan 14 balian yang sobi lakukan baik sekali dari dia pasin menuju hari dibantu dengan kaki masih bisa dikembalikan kali ini pengembalian bola yang terlalu kencang dan keluar poin pertama di tim V 3 17 lawan 14 unggul 3 poin kembali sempat dilakukan oleh dia. Ia melakukan serpasi saja menuju Erik namun dibantu dengan berikan empat kembali sekelas. Kali ini melebar ke samping kanan lapangan dan keluar poin bertambah untuk tim V3 18 melawan 14 unggul 4 poin kembali sempat dilakukan oleh dia. Sayang sekali kali ini serpasi yang diberikan membentur binatang jatuh di arah sendiri poin pertama itu Hammer Pedas 15-18 nomor kecil yang tertinggal 3 poin kembali sasaran dilakukan oleh Erick dikejar saja memberikan umpan dikembalikan saja oleh mengasang libero umpan kembali Erick pendek ke samping kiri semasa kalau sama dengan mereka lihat di Hammer Pedas menambahkan poin 16-18 tinggal 2 poin kembali tersisa dilakukan oleh Ernie para tiga pas dalam menuju dia berikan bantu sama diri sekeras masih bisa dibaca diterima saja oleh pemain Hammer Pedas kembalikan bola passing cukup tinggi masih bisa dikembalikan di sini masih bisa baik sekali jantung pertama untuk tim Hammer Pedas 17-18 memperkecil ketersinggalan satu poin tinggal satu poin kembali sekarang belakang layar ini baik kali masih dapat menuju dia berikan umpan masih bisa dikembali oleh para pemain ketiga umpan kembali Erni Sami kiri masih bisa diterima para pemain ketiga memberikan kontak attack serangan balik dari arah Erni saja masih bisa pengambilan bola pelan saja masih bisa juga masih bisa dikembalikan kontak ada Fiona di sana pendek juga sayang sekali terjadi netball pemain Hammer Pedas dan yang bertambah di tim V3 19-7 kembali sampai dengan nomor 17 kali ini terlalu lemah tak bisa diberikan mendapatkan saja dari Hammer Pedas 18-19 tertinggal satu poin memperkecil ketertinggalan kembali semangat dilakukan dari tim Hammer Pedas kembali otak di bola anjaran dan berbeda bahkan buat sekali yang sejarah pasang menuju tiang berikan untuk kembali ke arah 3 cemas keras buat 3 menit sayang sekali tidak ada yang menyambut datangnya bola poin pertama di game ketiga 20-18 dan kembali semangat kendalikan oleh arah masih akan menuju Erwin berikan umpan ke sampai kiri kembali cemas keras baik sekali semuanya diberikan naik dan Hammer Pedas mendapatkan poin 19-20
Kembali sempatan dilakukan. Untuk generasi yang mengikuti yang memberikan umpan ke samping kiri. Baik sekali bola jatuh di area Hamur Pedas. Gagal mengembalikan bola tambahan pertama untuk tim V3 2-1 sembilan bulan. Kembali dia belakang set. Kembali dia enggak saja pergi. Kurang teliti gantung pertama ketum Hamur Pedas 20 melawan 21 tertinggal 1 poin kembali susah akan dilakukan. Menyamakan kedudukan 2-1 sama time out diminta dari tim B3. Sudah bisa diambil dari tim Hamur Pedas. Peluit dibunyikan atakan segala ancang-ancang saat dijelaskan dan juga dilangsung oleh pasing menuju dia memberikan otak ke sambil diri kembali kembali saja. Namun kali ini gagal mengembalikan bola tambahan pertama di tim V3 2-2-2-1. Pergantian pemain dari tim V3 ada nomor punggung 3 Okta masuk menggantikan nomor punggung 1. Kembali sempat ketulah kelasak oleh Okta nomor punggung 3 dari tim V3. Salah saja masih menuju RN diberikan umpan dikembalikan segera ke arah belakang. Cukup baik pemain V3 berikan serangan. Kedudukan 2-2 sama. Dan kembali serangan yang dilakukan oleh nomor punggung 5 dari tim Hamur Pedas. Ajang yang ketat. Baik sekali. Lo kayak kena berpedas iki. Menyusul ketertinggalan unggul 1 poin. Lewit dipunyikan cukup dan konsentrasi adanya yang sampai dilakukan dan kembali masuk menuju yang memberikan hutan ke samping kiri kembali cemas kali saja masih bisa ternyata gagal mengembalikan bola dan bertambah poin sama 2-3 sama. Dan kembali sekarang dilakukan oleh Stadion nomor 4 macam-macam sesi dilakukan dan kembali masih ada pasir menuju yang memberikan hutan kembali masih bisa dipakai pemain itu memberikan serangan dari tercepat. Jadi tengah ada polaman lagi itu Malang. Tengah ada polaman. 2-3. Time out diminta kedua dan bisa dilakukan oleh hasilnya menuju tiang memberikan umpan. Ini berikan bantuan sendiri. Semua keras. Bagi sekali
bisa juga namun bola jadi di area sini dengan teman-teman penyuntik tim Hammerbros 3-1. Kembali jam gelirakan. Kali ini satu jam gagal menambahkan bola ini tim B3 2-3. Tinggal satu jam kembali setelah kendala-kendala dia. Hanya akan dia melakukan sebisanya sehingga berhasil menuju orang yang diberikan umpan. Dikejar saja ke arah liga. Cemes sekarang diberikan. Masih bisa disambut. Umpan kembali. Kembalikan saja ada lagi ke samping kiri kembali semua diberikan. Bayangkan saja baik sekali. Poin bertambah ke tim hampir terus 4-2. Unggul 2 poin kembali sos akan dilakukan oleh Arni. Masih apakah dibawa cukup tenang saya sendiri akan berkali pasir saja. Terkubut yang umpan ke samping kiri. Hai sekali dan poin pertama di sesuai 3-4. Dan kembali sebuah kendalakan oleh Sada Novin Umpan. Ancang-ancang sambil telahkan dan sekali langsung dia pasir menuju Arni. Berikan umpan ke arah belakang kembali sukses dan berikan kali ini. Nah, untuk kita keluar menambahkan kedudukan untuk tim V 3-4-1. Dan kembali sekali dilakukan oleh Sada. Sekali kali ini gagal terjadi dengan baik pertama di tim 1-1 5-4. Dan kembali saya akan melakukan dari tim Hamil pada di sana. Alah, saya cukup cantik. Kita mau di Amerika dengan ke samping kiri kembali. Pendek saja sembilan bola. Masih bisa dikembalikan ke samping lawan. Umpan kembali di Amerika dengan ke 3. Ada Sauda. Baik sekali ada ini. Pendek saya ke samping kiri dikembalikan dengan jarak passing. Terjadi net. Pemain nomor pedesan poin pertama untuk tim V3 menyamakan kedudukan 5-1. Dan kembali saat kita akan dilakukan oleh nomor punggung 1 ada A, berubah. Wih, dikini kanan dan ancang. Saat kita akan dilakukan oleh nomor punggung 1 ini. Kalau ada pasir menuju Arim, berikan ke samping kiri. Semester masih bisa dibangun. Sayang sekali pada jadi di area ketika menambahkan poin ke tim Hamur Pedos 6 lawan 5. Dan kembali saat kita kembali saat kita akan dari tim Hamur Pedos. Ancang yang dulu dibunyikan kembali seperti akan balik sekali langsung ya pasir menuju tiang berikan umpan pasirnya dibantu saja ke arah lawan pendek saja ada Erna di sana umpan kembali kemudian saja diberikan oleh Lucy menambahkan poin untuk tim Harlores 7-5. Tunggu ibu apa yang kembali sempatkan dilakukan dari tim Hamru Pro baik kali pasir saja menuju yang dikejar saja dibantu oleh Mona di sana berikan umpan kembali dan coba pasir ke arah belakang ada air di sana tadi ke tengah sebelah strategi sayang sekali dengan umpan bola kembali sempurna dari Okta menambahkan poin untuk INT 3-6-7 tertinggal satu poin kembali sempatkan dilakukan oleh Tia. Ancang-ancang dia melakukan sebuah bola passing menuju Erni berikan umpan bisa begini Lucy baik sekali seni dari Lucy menambahkan poin untuk tim Halur terus 8-6 tertinggal unggul 1 unggul 2 poin kembali saya bisa dilakukan dari tim Halur terus baik sekali ke tengah umpan pendek saya dikembalikan oleh tim ketika cukup baik masih menuju Erni berikan umpan ke samping tengah baik sekali mohon kali ini gagal menghadirkan umpan panjang bernama tutup Hamur pada 9-6. Dan kembali sahabat akan dilakukan oleh nomor punggung pula dari tim Hamur pada segera Atun. Baik sekali ada dia di sana dikembalikan dengan cara lagi umpan kembali dia pendek saja ke arah sambil diri kembali pendek saja sambil diri sayang sekali kali ini poin untuk tim P3 7-9 tertinggal 2 poin kembali saya akan dilakukan oleh arah Lampung 5 arah ancang-ancang satu gerakan batu sekali pasang saja menuju Erni namun bisa dikembalikan oleh Lucy di sini umpan kembali dia ke samping kiri cemas dengan saja baik sekali penempatan bola dari pemain P3 menambahkan poin 8-9 dan terbentuk ketertinggalan satu poin kembali saya akan dilakukan oleh arah
bunyikan rencang-rencang arah melaju langsung pasing saja. Lalu kencang pasing yang diberikan ini menyamakan kedudukan di tim P39 Sumut dan kembali serangan dilakukan oleh arah nomor punggung 5. Ancang-ancang sos dilakukan baik sekali. Unggul 1 poin kembali serangan dilakukan oleh Okta nomor punggung 5. Badan yang passing saja menuju dia memberikan umpan ke arah jauh kiri masih bisa dimainkan saja disunggul cukup baik umpan diberikan untuk kembalikan saja ada dia bisa mencari ke sana kiri kembali ini gagal mengembalikan bola menyelamatkan kedudukan 10-1 dan kembali sasaran dilakukan dari tim V3 yang akan dilakukan oleh nomor punggung 11 pergantian pemain dari tim V3 nomor punggung 7 Sarli masuk menggantikan nomor punggung 1 ada Afrika kembali sasaran dilakukan oleh nomor punggung 11 dari tim V3 dalam saja pasang menuju Erwin berikan iman ke sana diberikan balik semis kali ini dua kado yang diberikan jatuh di luar lapangan dan poin pertama di tim Hamur Kebet. Bola lawan 10 kembali seperti dengan pasing saja menuju dia diberikan umpan pada ke tengah dipasing saja ke arah lawan umpan pada ke sebelah kiri ada belakangnya baik sekali semuanya diberikan oleh pemain Hamur Kebet menambahkan poin 12 lawan 10 unggul 2 poin dan kembali serangan dilakukan oleh Luzi Salvana. Kembali tangan Luzi melakukan sebaik sekali. Kali ini serangan yang diberikan melebar ke samping kiri lapangan dan keluar. Poin pertama unggul 3-11 melawan 2-11. Tertinggal 1 poin kembali serangan dilakukan oleh dia di sana masih ada kreatif bola ancaman dan seluruh dilakukan baik sekali untuk melepas menuju Arni diberikan umpan ke arah 3 Mas ya sebenarnya kali ini menanggut dengan dan menyamakan kedudukan itu besar nomor 54 12 sama ngamuk dilakukan oleh dia di sana keras sekali ke belakang langsung menuju Arni diberikan umpan kembali ke arah tengah bolang saja kesempatan bola cukup baik dan poin pertama di tim Hamur Kebet 13 melawan 12 menyusul ketertinggalan unggul 1 poin kembali sesuatu dilakukan oleh Arni di sana ada yang dasar di tulang yang baik sekali pasuk yang menunggu dia berikan menunggu belakang terbesar baik sekali jatuh di sudut lapangan poin pertama di tim V 3 menyamakan kedudukan 13 sama dan kembali sesuatu dilakukan oleh Sahda nomor punggung 4 masih kombinasi dari sang kapten dan kembali permainan dilanjut di peninggalan terbesar dilanjutkan oleh sana baik sekali ada Erni di sana memberikan umpan pada saya masih bisa kembali ke arah belakang untuk teman teman Hamur Kebet umpan kembali serangan balik sekali kontra efek serangan balik yang diberikan dari pemain Hamur Kebet menambahkan poin 14 lawan 13 menyusul ketertinggalan unggul 1 poin kembali sesuatu dilakukan dari tim Hamur Kebet umpan dan saya digerakkan baik sekali langsung dari arah belakang umpan kembali ada pihak di sana jalan ke sana kiri kemas masih bisa diterima umpan kembali ke arah 3 dikembalikan oleh Okta pasing cukup tinggi dikembalikan umpan pada pihak pendek ke arah sambil kembali kemas keras masih bisa kembali Hamur Kebet memberikan serangan ada Okta pendek saja dicepat masih bisa dimainkan jadi pangan belakang masih bisa ada Hamur Kebet memberikan umpan serangan kali ini dalam menjalankan bola tanpa yang pertama itu tim Hamur Kebet 15 melawan 13 unggul 2 poin kembali sesuatu dilakukan dari tim Hamur Kebet kembali yang lain saya sudah ambil sekali pasang saja yang dibuti yang berikan empat ke arah lawan terberapa maksudnya masih bisa diterima kali ini masuk ke atas sengaja diberikan oleh dia pasang pertama di kunci 3-14 melawan 15 tertinggal 1 poin tinggal kita akan dilakukan oleh Skarli ancang-ancang saya dilakukan baik sekali langsung saja pasang menuju Erni tetap bisa dia berikan umpan pasang ke arah lawan umpan kembali ke tiap pendek arah belakang
masih bisa dibaca pemain nomor 11 dari Kalimantan Tengah kembali sini diberikan. Dan poin bertambah untuk Hamur Kudus 16 melawan 14. Untuk supporter yang dari Hamur Kudus. Masing saja kurang sebenarnya masih bisa dikembalikan oleh para pemain sejuga. Baik sekali ada Erni di sana pendek ke tengah. Jebes keras. Masuk ternyata dan jatuh di sudut lapangan poin pertama untuk Hamur Kudus kalau 17 melawan 14. Unggul 3 poin kembali sempat mendatangkan dari pemain Hamur Kudus. Ancar yang satu dan ambil sekali ke arah belakang. Tidak ada menyambut datangnya bila dari pemain ketiga menangkan dari Hamur Kudus. Menang lah ya. 18-14. Kembali yang tantang satu jalan dari pemain Hamur Kudus. Kesusu. Nah ini jadi bangkrut. Tertinggal 3 poin kembali serangan dilakukan oleh Tia dari tim P3. Lui dibunyikan ancaman yang terbitakan 4 kali langsung ke pasir menuju RG bisa memberikan kembali ke sampai kembali. Baik sekali 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 tidak bisa memberikan bola dan bertambah di tempat terus. Waktu dibutuhkan 19-15. Kembali ada yang dari perusahaan yang diangkat dari teman-teman Rodas Undusuk. Hanya ada dari belakang yang pasir sudah menuju. Dia di sana masih bisa dibaca pemain nomor 11 dengan serangan balik ke tengah. Masih bisa dibaca saja yang tengah. Baik sekali. Lutan kembali ada airnya pendek saja. Terlihat terlihat. Dan poin bertambah untuk tim B 3-16 melawan 9. Tes aja nih kumang. Tes wasit tengah doa ngepes 17-19 ada bagi telepon masih apakah dua jamnya terakhir yang akan terlepasi dalam menuju dia berkejar saja kembalikan oleh Tia di sana pada ke tengah pasang menuju Arne memberikan empat jalan sama diri dan kembali kembali sempat berlatih ala Opta cukup tenang Opta pembukaan top 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 centrasi saya bisa dengan baik sekali yang sudah pasang.